Assalamualaikum. Hai Ibu Lista. Okay, hari ini Ika tunaikan janji Ika pada you guys tentang apa yang Ika nak share. Bagaimana nak kekalkan positif dengan amalkan tiga perkara. Ika harapkan dengan tip yang Ika sharekan ni, pada tahun 2017 akan datang, you guys akan kekalkan positif selama-lamanya. Okay, first sekali yang Ika selalu amalkan, ini pengalaman Ika lah, okay, yang Ika selalu amalkan. So far Ika akan pastikan, okay, perkara pertama yang Ika akan buat untuk Ika kekal positif adalah siapa yang orang yang Ika jumpa. Maksud kata kat sini, kita kena tengok setiap pagi yang kita bangun ataupun setiap hari yang kita nak keluar jumpa orang ke apa ke, tengok siapa orang yang kita akan jumpa. Is it orang tu positif ke, orang tu negatif ke, okay? Kalau orang yang positif, follow lah dia, kekalkan, orang kata jumpalah dia, okay? Maksudnya kat sini kita mungkin boleh dapatkan aura-aura negatif, apa positif ke dia. Sekiranya orang yang kita jumpa tu negatif, maksudnya macam suka nak marah-marah, bila kita jumpa macam nak maki-maki, nak tunjukkan macam bagus, okay, cerita yang besar-besar diri dia, so kalau boleh tinggalkan, okay. So yang kedua, orang yang, perkara kedua yang biasanya Ika amalkan untuk kekalkan positif adalah buku apa yang kita baca. Ingat yang pertama orang yang kita jumpa, yang kedua buku yang kita baca. Maksud kata kat sini, kalau macam Ika punya mentor, okay, Ika punya mentor selalu pesan pada Ika untuk kekal positif, kalau boleh jangan baca buku-buku yang ataupun majalah-majalah yang mendatangkan negatif. Contohnya macam mastika ke, macam manga ke, benda tu tak boleh menambah nilai pada hidup kita. Kalau boleh bacalah buku majalah-majalah ataupun buku-buku yang positif. Macam mana nak make million ke, macam mana kalau macam agent, macam mana nak power dalam sistem agent. Okay, kalau macam unit trust, macam mana nak orang kata tarik pelabur, okay? So, yang itu yang kedua, tips yang kedua. Okay, tips yang ketiga yang Ika biasa sangat amalkan adalah majlis apa yang kita hadiri ataupun aktiviti apa yang kita buat. Okay, masa kata kat sini, kalau aktiviti yang kita buat tu mendatangkan negatif pada kita, so by the end, hujung dia akan negatif lah. Okay, contoh aktiviti yang negatif tu macam, ialah contohnya macam yang tak boleh menambah nilai pada apa yang kita orang buat, apa yang kita buat. Contohnya kalau kita berniaga, so dekat mana yang benda tu, aktiviti tu boleh tambah nilai pada kita, apa dia? Contohnya pergi event-event yang baik, okey, suka-suka yang baik, okey. So sekian tu saja, sangat-sangat pendek Ika nak share ni. Maaflah semalam Ika nak share, tapi line dia memang line dia memang tak elok. So Ika tak boleh nak go live. Okay, so ingat tips yang tiga benda tu. Okay, tiga benda. Yang pertama, orang yang kita jumpa. So pastikan orang yang kita jumpa tu positif. Okay, dan boleh tambah nilai pada kita. Kalau dia negatif, just tinggalkan. Banyak lagi kawan kat dunia ni. Okay, banyak lagi kawan yang dekat, orang kata sekeliling kita yang nak kekal kawan dengan kita. Okay, yang kedua yang kita akan pastikan dan kita kena pastikan adalah buku apa yang kita baca. Ingat buku apa yang kita baca. Kalau kita baca buku yang tak boleh menambah nilai, by the end result dia sama. Takkan boleh orang kata kita go further, okay? Takkan boleh kita akan orang kata perbaiki diri kita. Dan yang ketiga tips dia adalah orang yang apa, majlis apa yang kita hadiri ataupun aktiviti apa yang kita buat. Okay, alright, FB Lista, semoga ia yang berguna. Ika harap sangat. So next video ni Ika akan sharekan something yang better. So untuk permulaan ni, okay, pastikan tiga perkara ni. Okay, bangun pagi, checklist ni. Siapa orang yang kita nak jumpa first? Okay, hari ni kita nak baca buku apa? Isi majalah ke, surat khabar ke? Okay, part yang mana yang positifnya kat situ. Dan yang ketiga adalah majlis apa yang kita hadiri. Kalau majlis tu tak elok ataupun tak okay, just buang circle tu, okay? Change yang ada di circle. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.